Tetapi berkorban itu melatih kita untuk melihat hal yang besar di balik tembok. Karena semua adik-adik ini kan sudah mati, saya dengar hampir 40 hari. Dan sangat kena panas, mungkin diberkah. Kamu harus begitu, harus begitu. Tadi aku dari keluarga rasa baca ini ada yang sakit, tetapi sebenarnya itu melatih kita untuk menjadi orang yang pemimpin itu harus dibentuk dari hal yang sederhana, hal yang biasa dari bawah. Kalau kita sudah terbentuk baik dari bawah, kita akan menjadi orang yang siap. Kita akan siap menghadapi segala bentuk masalah, persoalan dan juga sudah dilakukan untuk dilatih kebutuhan. Dia tidak hanya terbentuk dalam satu tempat, tapi bisa bertahun-tahun. Jadi, karena semua hari kamu dilatih ini sebagai bentuk proses awal mempersiapkan mental kami menjadi pemimpin yang handal ke depan. Jadi itu rumusnya begitu. Menjadi pemimpin rumus kita turun ke bawah ke tanah yang kita harus dibentuk sampai diri kita tidak ada apa-apa. Kasus menangkan Yusuf dari penjara Tuhan angkat. Begitu ya. Kalau kita kejar Tuhan angkat. Jadi ini catatan begitu. Saya menyampaikan pesan, tidak disimpan pesan. Dan pertama kami menyampaikan banyak terima kasih buat para pelatih yang sudah membina kami dari anak-anak yang sudah disiplin dan luar biasa. Dan saya alhamdulillah mendapatkan informasi yang sangat luar biasa yang tidak biasanya dilakukan. Dan mari kita juga. Apa yang dikerjakan ini menjadi catatan di tahun depan akan ada hal-hal yang perlu kita lihatkan dan kami hadapi. Lalu Pendal, Pak Bupati, kemudian dari Surabaya, dari bersepakat dengan kondisi APBD kami tahun kemarin dengan tahun ini semua diarahkan dalam kegiatan pilkada, ya, karena semua sudah ikuti dan untuk pilkada pilkada dan seluruh Indonesia akan dilakukan pada tanggal 2 November. Artinya semua daya dan tenaga diarahkan ke sana. Ya, kami perlu bersepakat bersama-sama untuk semua mau capek, mungkin diganti kecapean, mungkin satu, kelihatan, semua, nilainya tidak berbeda, sama dengan satu itu, sehingga akan siapkan di tanah Papua Tolu.
lakukan-lakukan bagaimana resepsi kenegaraan Semarang Meriah. Cita-cita kita. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Bapak Sekda. Baik, kita lanjut di acara sesi foto bersama. Dan terhormat Bapak dan terhormat Thank you.
Damai dan Internasional Nusantara dan Indonesia Maju dengan subtema dengan HUT-PDIP 79. Kita membangun Kabupaten Pemekaran Maju berkelanjutan dan berdaya di daerah Nusantara Barat. Kepanitiaan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 Kabupaten Pemekaran terbentuk berdasarkan hasil rapat pada tanggal 27 Juni 2024 yang kemudian ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati Pemekaran nomor 188.4/1/2024 tanggal 29 Juni 2024. Pendanaan Kementerian HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 bersumber dari BPK Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemekaran. Bapak Kapolres, kami dan seluruh hadirin keluarga dalam rangka kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan. Thank you.
merah dan awan gelap menutupi jagat raya. Ada hati yang menjerit mengharapkan kasih sayangmu. Di antara beban hidup yang kian berat dan tantangan hidup yang semakin berat,